Dan salah satunya aku mau ngajak kalian makan nasi goreng Wong Brebes. Jadi nasi goreng ini benar-benar enak dan cukup terkenal di Kota Serang. Gimana rasanya? Enaknya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian apa ya? Tidak ketinggalan video-video Paimo. Rasanya enaknya, ayo ikutin. Aku mau nanya-nanya nih ya sama masnya nih ya, kenapa ini namanya nasi goreng Mas Kabul? Gimana mas ceritanya mas? Oke, kenapa nasi goreng itu Mas Kabul? Sebenarnya nama itu juga dituju buat nama orang. Mas Kabul itu daerah Karangsari Pulau Kabul, tepatnya di Brebes, Desa Kami. Jadi setiap ada pedagang yang namanya Mas Kabul di tempat di daerah kami itu. Oh iya guys, kalau kalian nih ya yang ada di Kota Brebes nih ya, ini saudara kita. Oh gitu ya? Kenal kabe guys. Yang kenceng ya suaranya mas. Kenal kabe karo nyong sole. Siapa dong orang Brebes. Halo Brebes, supok ya. Pan mangan, pan mampir mene di Serang Kabul. Oh ya guys, kita mau ngicipin ya, tapi ini lagi dibikin nih. Tadi nasi goreng, sekarang mie rebusnya. Oh ya, aku mau nanya guys ya, kalau Kabul itu di mana aja mas? Di Brebesnya? Kalau Kabul itu wilayah Karangsari, Pulau Kabul. Itu daerah Serang sendiri juga banyak. Oh iya. Di sini aja Serang, mungkin udah. Oh iya mas, saya potong nih, cabangnya berapa mas? Di sini dua, Serang, Baros. Baros, Petir, Pandeglang, Ujung, Tangkuak, Cilegon, Kerama Tuwatu juga udah mulai itu guys, nanti saya mau icipin dan review gimana rasanya nasi goreknya mas ganteng-ganteng ini ya. Guys, halo. Oh ya guys, ini tadi mie gorengnya Mas Kabul juga yang aku pesen. Dan di sini tuh enaknya apa guys? Di sini enaknya kerupuknya dipisah dan kalian tuh bisa nambah kerupuknya. Dan juga ada acarnya ya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, like dan komen, cepetan dan di subscribe karena subscribe tuh gratis. Oke guys, saya mau mulai makan ya. Nasi gorengnya tuh enak banget ya, beneran guys. Jadi di sini tuh kalian bisa memilih rasa antara rasa pedes dan rasa nggak pedes ya. Tuh. Jadi ikannya ada ampela, jadi ampela ati ayam sama sirir daging ayam. Pedes ya guys. Benar-benar apa ya? Buat lidah kalian itu nggak bisa berhenti dan mengunyah-unyah terus. Oke guys, jadi ini mie godok atau namanya kalau bahasa Indonesia itu mie rebus ya. Aku belum nyobain ya, aku mau nyobain dulu mie-nya. Kebul-kebul guys, mie-nya tuh. Jadi mie-nya ini sama ya kayak nasi goreng. Ikannya ada ampela ati sama ayam. Dan juga kalian bisa tambahkan acar untuk seleranya. Kita icipin dulu ya. Jadi nanti mama, tadi aku pesen yang pedes. Tapi tak sepedas mulut tetangga guys. Seperti ya. Pakai sayur. Pedes ya? Iya. Biasanya kalau goyang makan.
Ayo masalah mainkan. Iya. Gimana masalahnya? Malam ini udah berapa nih? Udah berapa porsi nih? Udah 50 porsi. 50 porsi. Wah, luar biasa.